kedahsyatan gerak doa dalam hidup itu sering kita kan gini, aku duit, ngoten nggih to? Aku dagangan, aku ngelola sapi, aku ternak wedhus, aku ngelola toko. Tidak pernah kita berpikir dua hal, dua sisi untuk keberuntungan itu. Apa? Allah, yang kedua manusia yang digerakkan oleh Allah. Kadang sering kita ini bilang pesimis, aku orang duit berarti hidup saya gagal. Saya punya hutang berarti saya gagal. Belum, berdoalah kepada Allah. Ya gak masuk akal, gimana cara mengabulkan? Cara mengabul yang sederhana logikanya, Pak. Bu, Allah akan menggerakkan orang-orang soleh untuk datang kepada panjenengan. Itu yang sering, yang langsung, logis-logisnya begitu. Lah saya punya utang, siapa yang bisa minjemi saya? Siapa yang, wallah alam. Bisa jadi saya juga enggak, kalau Allah enggak menggerakkan, saya jadi enggak bisa menolong panjenengan. Orang di sekitar Anda enggak bisa menolong. Jenengan mau minta pertolongan seluruh kabupaten, enggak ada. Kadang malah teko Arab Saudi teko kepada Anda. Orang dari jauh datang kepada Anda untuk menyelamatkan. Allah yang menggerakkan. Dagang, aku sih penting dagang boten. Tapi bismillahirrahmanirrahim, kalau Allah menggerakkan masyarakat untuk membeli barang Anda, jadinya dagangannya laris, toh.